Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Hari Anti Korupsi di Gedung Kejaksaan Negeri Cibadak dengan melakukan prosesi upacara serta membagi-bagikan stiker terhadap masyarakat pengguna jalan. Peringatan Hari Anti Korupsi dilaksanakan pada setiap tanggal 9 Desember dan merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan hampir di seluruh dunia. Sesuai yang diamanatkan Jaksa Agung RI, melalui momen ini, Jaksa Agung mengajak segenap Korps Adiaksa untuk merapatkan barisan dan menyatukan langkah untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan Presiden dengan program Nawacita dalam penegakan hukum, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, baik melalui upaya preventif maupun represif. Ini memang strategi atau manajemen pemberantasan tindak korupsi adalah bisa dibagi dalam dua bagian, tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif ini kejaksaan sudah membentuk namanya tim TP4D. Merupakan salah satu media untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sebagaimana apa judulnya kita hari ini, kawal uang rakyat. Kita kawal uang rakyat ini supaya memang setiap pengguna dana APBD terasa oleh rakyat, menyentuh masyarakat sehingga bisa Aksi pembagian stiker ini mendapatkan sambutan positif dan harapan yang besar dari masyarakat Sukabumi. Sebagian besar warga menanggapi jika aksi pembagian stiker ini tidak hanya slogan saja, tetapi bisa membuat pelaku korupsi takut dan tidak ada lagi pungli dalam kasus korupsi.